Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Pemirsa, ada yang menarik di Kota Probolinggo. Pada perayaan hari 17 Agustus tahun 2021 hari ini, ada yang menarik, yaitu para pengguna jalan di tepatnya di perempatan Brak Kota Probolinggo, pada detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, seluruh pengguna jalan dihentikan dan semua turun dari kendaraan dan mengikuti acara detik-detik proklamasi. Mari kita ikutin. Ratusan pengendara motor dan mobil di Kota Probolinggo mematikan mesin di saat berkumandang detik-detik proklamasi. CB News Probolinggo, peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Probolinggo yang dilakukan di Jalan Panglima Sudirman, tepatnya di perempatan Brak Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Kegiatan dengan memberikan hormat kepada Sang Saka Bendera Merah Putih, yang dilakukan oleh Satlantas Polres Probolinggo Kota, serta diikuti oleh seluruh pengendara saat melintas di jalan raya tersebut. Pemberian hormat kepada bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya yang diikuti ratusan pengendara terlihat sangat antusias dan tertib. Selasa tanggal 17 Agustus tahun 2021 tepat pukul 10.15 menit WIB. Untuk selanjutnya kita ikuti tayangan berikut ini. Laporan Mamat Abdullah dan Luis Haryona, koresponden CB News dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Merah putih. Hormat.